Welcome back my YouTube channel. Baik, terima kasih teman-teman yang udah setia nonton YouTube channel aku. Dan bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, teman-teman bisa dibantu like, comment, dan subscribe ya. Nah, di video kali ini aku mau buat review terkait paket dari DRW Skincare untuk varian acne itu apa aja. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mengikuti channel aku pasti udah tahu semua nih, aku ini menggunakan untuk krim malamnya apa. Ya, aku menggunakan krim Radiant Acne Brightening. Dan untuk kelengkapan atau untuk menggunakannya itu sebenarnya aku menyarankan apa aja sih variannya. Oke, ikuti terus videonya ya. Radiant Acne Brightening itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah lihat YouTube aku, kenapa aku reviewnya Radiant Acne Brightening terus? Karena selain paling banyak teman-teman di luar sana yang order sama aku tuh menggunakan Radiant Acne Brightening. Karena memang mayoritas itu kulitnya berminyak, berpotensi jerawat, dan juga cenderung berjerawat gitu ya. Untuk krim malam, jadi sebelum kalian menggunakan krim malam, kalian bisa menggunakan terlebih dahulu facial wash. Nah, facial washnya itu yang seperti ini ya teman-teman, hijau. Dan untuk kelengkapan krim malamnya yang ini. Dan juga untuk menggunakan rangkaian ini, kalian juga bisa penunjangnya itu menggunakan toner. Nah, ini toner lemon ya tentu ya. Kalau misalnya berjerawat itu aku lebih merekomendasikan menggunakan toner lemon. Jadi setelah cuci muka menggunakan toner, dan sesudah toner kalian bisa menggunakan serum. Nah, ini menggunakan serum for acne skin atau bisa juga menggunakan serum AHBHA yang bisa digunakan secara bergantian dari krim malam yang Radiant Acne Brightening maupun yang Radiant Acne yang kulitnya tidak ada jerawat tetapi hanya berminyak gitu ya. Biasanya teman-teman pada lari ke yang facial wash TPO atau facial wash Tinted Oil, ini dia tidak ada jerawatnya. Tapi misalnya kalau sudah cocok di yang hijau untuk facial washnya, itu biasanya aku merekomendasikan yang hijau aja. Oke, jadi toner lemon, setelah toner kalian juga jangan lupa menggunakan serum. Ini aku kasih contoh untuk penggunaan serum acne sebelum kalian menggunakan Radiant Acne Brightening ya. Serum acne, karena dari sebelumnya tadi aku udah bersihin muka dulu ya teman-teman, dan aku juga udah menggunakan untuk Beauty Collagen Spray sebagai pengganti toner. Dan ini aku langsung menggunakan krim malam. Kalau sudah agak kering, kalian bisa langsung aplikasikan yang menggunakan serum acne. Atau kalau misalnya teman-teman menggunakan serum AHBHA, tidak usah menggunakan serum acne, tidak usah menggunakan krim radian lagi ya teman-teman. Nah, begitulah cara menggunakan untuk varian acne dari DRW Skincare. Untuk teman-teman, jangan lupa memilih produk yang ini semua ya. Mulai dari facial wash. Oh iya, ada yang ketinggalan ini. Sebelum mencuci muka, kalian bisa menggunakan micellar water atau menggunakan milk cleanser ya. Jadi milk cleanser dulu, terus sabun. Setelah sabun, menggunakan toner. Nah, jadi ketiga ini setelah toner, kalian menggunakan serum ya. Ini serum acne atau serum AHBHA juga bisa diselang-seling dengan krim Radiant Acne. Terus setelah menggunakan serum baru deh krim malam. Setelah itu baru kalian beristirahat. Nah teman-teman, memang sih banyak banget pokoknya, ribet banget ya menggunakan semua skincare ini ketika malam hari sebelum tidur. Tetapi yang perlu kalian harus ketahui adalah malam hari adalah waktu yang paling tepat untuk kita menggunakan skincare, karena di dalam waktu malam hari kulit kita beristirahat, dan ketika tidur kita akan mengalami yang namanya regenerasi kulit, sehingga untuk besok paginya kalian bangun tuh terlihat lebih segar, lebih fresh begitu ya. Semoga bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang pengen order untuk produk ini, teman-teman bisa klik link di bawah, dan untuk konsultasi juga kalian bisa DM Instagram aku atau kalian bisa inbox. Sampai berjumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa komen di bawah untuk review video-video atau produk-produk selanjutnya. Bye-bye!